Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, di video kita kali ini kita akan buka-buka pack Division Rival Reward. Hari ini kita dapat free Vinicius Junior 91 Winter Wildcard Card, guys. Okay, si Vini di Team of the Year, si Vini dia mungkin akan jadi pemain reserve sahaja. Ronaldo pun mungkin akan menjadi pemain reserve sahaja. Jadi tinggal satu minggu sahaja lagi. Minggu depan kita ada apa ini, Team of the Year akan rilis. Tidak sabar. Okey, tapi hari ini kita akan gacha dulu. Korang boleh komen di bawah. Mungkin aku upload video ni korang sudah selesai kesemuanya, sudah gacha. Jadi boleh komen di bawah siapa korang dapat, guys. Okey, hari ini. Jadi kita claim dulu si Vini sini, tanpa buang masa lagi. Dan juga kita ada pemain-pemain baru, ikon-ikon baru yang keluar di event National Valor hari ini. Kita ada ikon-ikon yang mantap hari ini, guys. Okay, Al-Uairan, Asian, dan ada lagi ikon-ikon yang lain lah. Jadi itu dia, guys. Okay, welcome to the squad Vini CS Junior. Sayang sekali di left wing aku ada si Prime Henry. Prime Henry nanti aku mau upgrade dia, guys. Okay, aku mau simpan lama si Prime Henry di squadku. Aku plan mungkin sampai rank merah, sampai Team of the Year nanti, guys. Okay. Jadi itu dia, guys. Okay, enjoy Vini korang hari ini. Kalau orang claim Vini yang ID baru pun dapat Vini hari ini. Okay. Jadi kita dapat tumbal situ, daily login pack. Kemana dulu kita nih, guys? Kemana dulu kita, guys? Ke National Valor dulu lah. Oke, kita masuk ke National Valor dulu. Kita klaim-klaim dulu sini. Untuk milestone-nya yang kedua untuk minggu ini ada yang baru kah? Tidak, guys. Interesting. Tidak. Tidak, guys, sampai oke. Sampai oke, tidak milestone baru. Tidak milestone baru. Atau pindah pergi ke tim B. Oh, dia macam gitu, pindah ke tim B. Okey, guys. Okey, aku baru login, guys. Okey, jadi aku belum tidak tahu macam mana layoutnya. Okey, kita kena pergi ke tim B, tekan tim B. Jadi kita akan dibawa ke sinilah. Okey, untuk kali ini 91 untradeable dia. Okey, yang ada di reward di bahagian tengah sini. Siapalah, guys? Okey, Asian, Nakata, Kewell dan Okocha. Okocha camp. Tapsoba dapat high overall ya. Tapsoba 94 overall. Dan siapa nih, guys? Striker nih, guys, Simon Banza. Macam tinggi dia punya physical, guys. Macam bagus nih headingnya. Dia punya tinggi pun not bad, bagus, guys. 189 cm. Wow. Okay, tapi kakinya 3/5 lah dia punya kaki. Okay, kita terus saja buat yang paling tinggi lah. Okay, di sini. Jadi kita terus saja exchange. Kita bakar si apa sini, Tapsoba 2 cut. Dan ini 2 cut. Dan ini 2 cut. Dan Team of the Week 2, Team of the Week aku ada banyak. Team of the Week juga kita akan gacha nanti, guys. Oke, okay. Dan ini selebihnya nanti mungkin besok baru selesai, guys. Jadi kita terus saja sini gacha, guys. Kita tengok siapa kita dapat. Pack pertama kita daripada Exchange National Valor. Bendera apa tuh? Right wing back Luton Town. Kita dapat Kabore 89 overall right wing back. Dan juga pemain daripada Korea, Jong Woo Yong. Dan juga 500 James di situ, guys. Kita ambil James. Sekarang ini James, kita ambil James. Mana-mana James yang ia bagi kita ambil saja, guys. Oke, okay. Dan di sini cukup, tidak cukup, guys. Oke, okay, kita buat exchange dulu. Exchange yang Nina. Baru cukup nih, guys. Exchange ini. Oke. Okay. Dia 180-an yang tadi itu. Yang ini pun 100 kalau tak silap. Jap kita tengok dulu, guys. Sorry lambat. Lambat sikit, guys. Okay, flow video kita kali ini. Sebab aku baru login. Tidak mau ada yang tertinggal dan juga ada yang tersilap gacha ataupun claim. Okay, kita ambil 87 overall squad yang Nina. Okay, jadi kita akan bakar beberapa tumbal di sini. Marquis, Santret, Eze, ini dua juga, dan Team of the Week 2 juga, ini 1 saja. Oke, okay. Jadi kita exchange. Oke, okay. Harap kita dapat pemain yang baru lah. Apa ini? Yang baru ya, yang baru. Icon pun tidak apa-apa. Icon lagi bagus. Animasi icon plus. Betul-betul icon kita dibagi, guys. Oke, okay. Daripada Switzerland. Hero. Kewell, cok, kita dapat. Bendera Switzerland kan tuh. Kalau aku salah, jijik. Australia, anjir. Australia guys, Australia. Australia, oke, okay, sorry. Oi, mantap gila, laju left wing, banyak left wing. Aku ada Henry. Kita dibagi free Vini, buka pack dapat Kewell, left wing semua aku dapat hari ini guys. Oke. Okay. 4 bintang stamina, 4 bintang skill move, sprint speed 96, acceleration 97. Which is not bad guys. Oke, okay, dribbling tinggi dribblingnya lah 97. Kalau full upgrade nih mantap nih guys. Tapi sini dia punya kaki guys, ke apa ini 5/3. Oke, okay, yang weak footnya 3 bintang kaki kanan. Jadi susah mau cut inside. Lepas itu finish. Oke, okay. Satu tips untuk yang newbie, oke, okay, ataupun yang mau selalu push head to head, yang belum tahu lagi lah guys. Oke, okay, untuk weak foot yang 3 bintang dan juga 4 bintang ke bawah lah gitu guys. Oke, okay. Kalau macam situasinya di kamu main head to head tuh dia tendang pakai kaki weak footnya 3 bintang 4 bintang, jangan pakai button, swipe screen guys, swipe screen, sebab swipe screen dia lebih accurate berbanding button kalau weak foot nih guys. Oke, okay, itu satu tips lah kalau orang tidak tahu guys. Oke, okay. Dia medium saja, medium guys. Korang boleh main di bola W kah? W guys, oke, okay, tapi yang trade lah aku simpan sih ada untuk exchange di masa akan datang guys, oke, okay. Nanti kita dapat James, nice. Jadi itu dia guys, oke, okay, kita dapat Kewell 93 overall, pemain yang high overall mungkin di video kita kali ini guys, oke, okay. Aku tidak expect kita dapat lebih daripada 90 overall di video kita kali ini, tapi kita tengok dulu lah luck kita macam mana guys, oke, okay, di reward division kali ini. Kita pergi ke bahagian di winter tiada update sudah, exchange. Kita pergi ke bahagian exchange. Di bagian exchange kita ada si Duncan, ya tahu macam mana sebut namanya, CDM 90 overall, pemain daripada Ghana. Pemain daripada Ghana guys, CDM 178, tidak juga seberapa tinggi. Tapi dia punya defending standing tackle-nya 97 guys. 97. Shooting-nya pun bagus juga, not bad. Long shot-nya 86, shoot power 90. Oke, juga not bad juga guys, tapi untrade lah. Mascherano. Ingat Mascherano, kalau nampak pemain 90 ingat Mascherano guys. Oke. Okay. Jadi itu saja di Winter Wildcard tiada guys. Oke. Okay. Jadi itu saja. Jadi kita pergi ke bagian store guys, tanpa buang masa lagi kita pergi ke Division Rival. Sini kita akan gacha pemain kita. By the way, kita klaim dulu ini guys. Oke, okay, yang ini kita wajib klaim setiap minggu. James. Oke, okay, ini kita utamakan. Sebab kita mau simpan James untuk Team of the Year guys. Nanti aku mau main Messi James lagi, tambah-tambah at least dalam 40k James. Oke, okay lah tuh 50k James guys. Oke, aku mau tambah-tambah nanti Jamesku, main Messi James ataupun 30k kah. Oke, okay, sudah itu guys. Oke, okay. Jadi aku sudah buat kira-kira Team of the Week kita beli all in, yang ini kita beli all in juga, yang ini kita beli all in, dan ini pun kita beli all in juga. Dan untuk ini aku ambil Mascherano guys di video kita kali ini. Aku tidak ambil gacha 90. Mana 90 tuh? Hello, iya. Yeah. Mana 90? Yang apa lagi guys? Oke, jadi sini kita ambil Mascherano. Aku ambil Mascherano juga. Aku tidak ambil yang 90 tuh. Tapi entah kemana. Kemanakah perginya 90 overall tuh guys? Oke, yang 40 poin orange tuh. Tidak pasti guys. Iya, belum mau kasih keluar kah? Tidak pasti. Oke, okay. Aku tahan dulu lah poin orange ku dulu guys. Mana tahu ia tukar dia punya price tuh. Atau memang tiada guys. Ya pastilah. Kita mulai daripada Team of the Week dulu lah. Kita gacha daripada Team of the Week dulu. Sini 10 kali kita beli gacha. Kita gacha dari besar dulu lah guys, aku rasa. Kita gacha daripada besar dulu lah. Oke, okay. Kita buat lain sedikit kali ini. Kita mulai dari atas ke bawah. Bukan dari bawah ke atas. Oke, okay, jadi ini kita klaim satu-satu. Come on, yeah, bismillahirrahmanirrahim. Oh, oke, okay. Oke, okay, rival, oke, okay. Oke, okay. De Bruyne at least center forward, oh, Arsenal, Gabriel, bukan terus. Oh. Dan juga Mane oke, okay. Mane oke, okay. Tampil Team of the Week tumbal, oke, okay. Ada banyak tumbal guys, okay, at least 5 player. Jadi pack kita yang kedua guys, Senorem, come on. Welcome to FC Mobile, jangan base cut please. Center forward Jawa, wow, bukan Jago Jota coy. 89, oke, okay, yang paling tinggi sekarang nih 89 daripada pack ini. Jadi kita akan gacha lagi satu kali. Come on, yeah. Welcome to FC Mobile. Best card, jangan best card. Strike Osimhen coy. Berapa overall Osimhen? Ah, Team of the Week Osimhen 90. Aku tuh mau komplain banyak sangat guys. Oke, 90 pun sekarang ini susah dapat. Jadi itu kita ambil sejalah tumbal guys. Tumbal 90. Oke. Jadi kita terus jaga gacha di sini. Pack kita yang ke berapa? Keempat guys. Aduh. Team of the Week kah? Best kacau 86. Dan kita dapat Sergio Busquets. Oke lah, kita ambil. Jadi ini dia guys, pack kita yang terakhir. Pack kita yang terakhir. Jadi kita akan gacha. Kita akan gacha. Oh, itu dia guys, kayak Winter. Sikit lagi dia guys. Kalau itu MLS, Tidak apa-apa. Aku pikirkan dia guys, tapi bukan dia. Oke. Aduh, jadi kita ada sisa 13k. Kita akan ambil ini 20. Ya, 6k kita spend di sini. 6k guys. Oke, kita buka 55 guys. Oke, aku tidak mau buat video nih panjang untuk orang tengok. Oke, aku tidak mau buang banyak masa orang juga. Jadi kita buka 55 guys. Oke, Spanyol center mid daripada Al-Ahli kita dapat Gabri Viega dan juga Szoboszlai. Team of the Week kita ambil Team of the Week. Oke. Baik kita, aduh, Pau Torres Team of the Week. Dia mau apa aku ambil. Dan juga ada Bridge Team of the Week, aku ambil. Oke guys, seterusnya. Oh, come on, ya, yeah. Tidak animasi. Rival dan juga UCL. Yang terakhir guys. Oke, yang terakhir. Oke, Winter. Diakah? Alam. Rich, oh bukan Rich. Brand oke. Tapi dia 999 kalau tak silap guys harganya. Supply-nya. Oh ada Team of the Week, nice. 999 deh sekarang. Ya on the way 99 harganya guys. Oke. Tapi dia apa lagi kita dapat high overall itu dia dengan si Kewell yang high overall. Oke, not bad lah guys. Oke, lucky. Aku tidak mau komplain apa-apa di video kita kali ini. Pack opening kali ini tidak apa. Kita dapat 390 overall ke atas guys. Oke lah. Jadi tinggal 7k. Jadi kita akan spend di Team of the Week. Team of the Week kita, bukan kita ada Team of the Week yang baru gak? Ya kita ada Donnarumma, Giroud. Kalau aku tak silap Giroud, Martinez baru gak? Ya pasti guys. Tapi yang aku tahu Donnarumma itu lah. Donnarumma, Giroud, Di Marco baru. Jadi kita akan buka yang ini 22 lah guys. Yang ini 22 special skit guys. Yang ini boleh jadi cuan ini. Kita dapat Sheik dan juga Hamels. Oke, kita teruskan lagi. Jadi kita yang kedua. The Pride dan juga Steeler. Jadi kita terus lagi. Coba kita dapat Sheik dan juga Rohden. Jadi kita teruskan lagi. Dia ada animasi Tarkowski dan juga siapa itu? Drive atau macam sebut namanya guys. Oke, jadi pack 2 kita yang terakhir. Come on ya. Szoboszlai dan juga Nuno da Costa. Jadi itulah dia guys. Oke, pack opening kita pada kali ini. Sisa 4.9k. Jadi itulah dia guys. Oke, hari. Waduh, agak lain guys. Agak lain. Tapi dia apa lah? Aku tidak mau komplain apa-apa. Mid aku. Aduh, mid sejalan moodku guys. KPK opening kali ini. Oke lah, kita dapat Brand dan juga Kewell. Kewell itu, oi, antara yang terbaik itu guys. Oke, antara yang terbaik di National Valor hari ini. Tapi sayang sekali untradeable lah guys, untradeable. Tapi tidak apalah, besok kita ada double dan mungkin besok kita beli gacha-gacha lagi guys. Oke, di sini kita mau selesaikan dan ambil Mascherano, lepas itu upgrade kita punya Henry pergi ke rank ungu guys. Lepas itu Team of the Year nanti kita fokus upgrade ke rank merah lah Henryku guys. Oke, jadi itu saja. Dan hari ini dia bertukar kalau yang sebelum ini. Kalau yang sebelum ini Premier League kan, tapi kali ini Serie A guys. Ya Serie A. Besok baru ada apa ini? Baru ada promosinya situ 20 National Valor Points kita gacha. Jadi ya guys, itu saja lah guys. Oke, di video kita kali ini korang boleh komen di bawah siapa orang dapat hari ini. Kalau orang buka pack National Valor ataupun pack apa ini Rival Division guys. Oke. Jadi itu saja lah, oke. Korang boleh komen di bawah gameplay Vinicius Junior korang macam mana, kalau ataupun korang upgrade dia sampai ungu kah, sampai biru kah, boleh komen di bawah gameplaynya macam mana si Vinicius Junior. Dan boleh komen siapa korang dapat daripada exchange National Valor dan juga pack di store lah, mana-mana pack kalau orang buka hari ini SK. Jadi itu saja di video kita kali ini SK. Jumpa orang di video yang seterusnya. Stay safe, stay cool, stay awesome. This boy FX sign out.